قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam hari ini kita kembali dipermudah oleh Allah duduk di majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita berada pada malam 7 Syakban 1440 Hijriah, sekitar 3 pekan lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mungkin-mungkin kita diberikan panjang umur, terus diberikan kesehatan sehingga bisa memasuki bulan Ramadan dengan keadaan baik dan menjalankan ibadah-ibadah juga secara sempurna. Di kesempatan malam ini seperti biasa kita lanjut kumpulan amalan ringan. Nanti kita bahas yang pertama bacaan singkat, yaitu Subhanallah wa bihamdi, dibaca pagi 100 kali, dibaca petangnya, sorenya 100 kali pula. Jadi pagi dan petang 100 kali, masing-masing 100 kali. Monggo dibaca, nanti akan saya terangkan. Kumpulan amalan ringan serial ke-24. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali setiap pagi dan petang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada 'alaih." Siapa yang mengucapkan ketika pagi dan ketika petang subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah aku memujinya, sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2692. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada lagi satu amalan ringan yang disampaikan dalam hadis ini. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkol, siapa yang mengucapkan?" Siapa di sini berarti ya laki-laki, perempuan, yang dewasa, yang remaja, yang sepuh. Man di sini yufidul umum, mencakup setiap orang. Jadi yang ibu-ibu baca ini juga, bapak-bapak baca ini juga, tiang sepuh baca ini juga, yang nom yang remaja diperintahkan baca ini juga, yaitu bacaannya dibaca ketika yusbih wa yumsi,
dibaca ketika pagi dan petang, berarti masuk dalam bacaan zikir pagi dan petang. Kapan waktu membaca zikir pagi dan petang? Untuk zikir pagi, dimulai zikir pagi ketika sudah masuk waktu subuh. Zikir pagi dimulai ketika sudah masuk waktu subuh. Jam pinten berarti? Ya sekarang 4:30. Sudah masuk terbit fajar subuh, sudah boleh baca zikir pagi atau jenengan baca nanti setelah sholat subuh. Terus batasan waktu akhir ngapain? Batasan waktu akhir, pendapat yang paling kuat menjelang zuhur. Berarti jenengan belum baca habis subuh, bacanya jam 8 boleh. Habis subuh enggak sempat, sibuk karena buka warung, ngurus warung, ya wes jam 10. Ora masalah. Atau nyicil. Oh, bagian zikir pagi ini kan zikir pagi itu ada banyak bacaan. Niki pun hafal napa dereng niki Bapak. Kalau ibu-ibu itu wonten pengawasan yang pengawasan rutin Sabtu Kliwon, Sabtu Legi itu tak beri buku. Namun ibu-ibu kalau Bapak iki nanti saya kasih nanti enggak baca, makanya malas aku nih Bapak-bapak itu. Ini orang dinei buku malah. Soalnya nanti kalau tak beri nanti enggak baca, alasannya sibuk terus. Brebon. Arek diulang apa ora iki? Ini loh bapak-bapak niki loh. Tak beri terus jenengan tak tuntun dihafal. Engko tak tes iki loh, sik hafal apa ora. Kalau enggak hafal dibalekke bukune berarti. Pripun? Siap. Siap. Nanti saya timbang-timbang lagi. Iki modalnya cukup apa ora ini gratis. Nah, ulang. Tadi batasannya pagi itu ketika masuk subuh nih. Terus berakhirnya kapan? Mau menjelang zuhur. Sekitar 15 menit sebelum zuhur. Ingat itu. Sama seperti waktu berakhirnya sholat duha. Waktu berakhirnya sholat duha itu menjelang zuhur. 15 menit sebelum zuhur. Itu waktu berakhirnya sholat duha. Nah, zikir pagi juga berakhirnya di situ. Terus zikir petang. Tadi kan disebut ketika petang atau ketika sore. Nah, ini ada beberapa pendapat dalam hal ini. Namun yang paling bagus panjenengan baca zikir petang tadi mulai ketika matahari tenggelam. Berarti waktu maghrib. Sampai seperti waktu sholat isya berakhir. Sholat isya berakhir kapan? Sholat isya berakhir kapan? Pertengahan malam. Pertengahan malam itu jenengan hitung saking maghrib sampai subuh. Sekitar 10 jam. Iya nak? Sekitar 10 jam gi. Nah, separuhnya berarti kan 5 jam. Taruhlah maghribnya jam 6. Jam 6 tambah 5. Berarti jam berapa? Sekitar jam 11. Maka waktu isya berakhir sekitar jam 11 tadi, waktu zikir petang juga berakhir sekitar jam itu. Kok milih waktu tenggelam matahari tadi? Wah, perlu dipahami. Ketika datang malam itu gangguannya lebih berat. Makanya dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala katakan wa min syarri ghasikin
idza waqab. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan. Ghasik, ghasik itu malam, sudah gelap. Berarti sudah masuk maghrib. Idza waqab, ketika waqab. Waqab itu maknanya dakhala, masuk. Berarti ketika malam itu tiba. Berarti saking maghrib. Gangguannya, gangguan-gangguan setan, makhluk-makhluk jahat, ada yang mau santet, dan ilmu-ilmu sihir lainnya biasanya dilancarkan pada malam hari. Dan Nabi SAW juga perintahkan kepada orang tua, kalau punya anak kecil, gak boleh berkeliaran sesudah maghrib. Tutup pintu, tutup jendela, biar tidak dapat gangguan. Ada macam-macam. Sawan tadi, kemudian diganggu setan. Ya, banyak gangguannya itu mulai dari malam hari. Makanya untuk lindungi gangguan-gangguan tadi, panjenengan baca zikir petang mulai dari masuk waktu maghrib. Nah, di antara bacanya, nah ini yang nanti kita lihat. Namun pahami dulu waktunya nggih, karena nanti zikir petang bukan ini saja. Zikir pagi bukan ini saja, bacaannya banyak. Makin banyak bacaan yang jenengan amalkan, praktekkan, kalau bisa dihafalkan. Apalagi jenengan ngajar anak langsung, suruh hafal zikir pagi petang. Oh, itu dia punya senjata sendiri itu. Enggak perlu orang tuanya bantu, uang bocah ini sudah punya senjata sendiri untuk lindungi dirinya. Nah, kadang tuntun anak juga untuk hafal tadi. Contoh kalau ini bacaan subhanallah wa bihamdi, ada bacaan lain. Bisa panjenengan baca contoh ayat kursi pun hafal. Nah, baca satu kali, paginya satu kali, petangnya satu kali. Terus al-ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Tadi ya, ayat kursi 1 kali. Terus al-ikhlas 3 kali. Terus al-Falaq 3 kali. Terus An-Nas 3 kali. Nah, ini sudah jenengan amalkan ini aja dulu ini. Grup papat iki lho. Niki pun hafal lho. Oh, nah jenengan ulang-ulang ini terus pagi petang ini saja. Yang lain-lainnya belum hafal ora masalah. Tapi sesuk yo nambah. Ora gur kuwi terus wis dihafal. Padahal masih ada yang lain. Nambah biar makin banyak perlindungan. Nah, sini lihat bacaannya yang di sini diajarkan. Subhanallahi wa bihamdi mi'ata marratin. Dibaca 100 kali. Apa keutamaannya? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah. Tidak ada yang datang pada hari kiamat bi afdhal mimma ja'a bih. Yang lebih baik daripada orang yang baca bacaan tadi. Ila ahadun, kecuali ada seseorang qala misla maqal, ia mengucapkan semisal itu, auzada alaih, atau dia nambah lebih dari itu. Tadi disuruh berapa kali tadi? 100 kali. Oh, berarti dia baca lebih daripada 100 kali. Berarti ngungguli yang baca 100. Minimalnya berarti berapa? 100 kali. Terus hitung 100 ke piye? Hitung 100. Nah, pakai apa? Pakai jari lebih afdol. Pakai jari tangan apa? Kanan. Karena ini kan yang bersih ini. Tangan kanan. Yeah. Terserah mau mulai dari klingking apa dari apa ini? Jari telunjuk ya terserah jenengan. Enggak usah diatur, malah mumet nanti.
Wah, Ustaz suruh dari keling. Wah, tak salah. Wah, nanti disuruh ulang lagi. Terserah. Kan ini ada 3 garis toh? Nah, 3 kali 11 kan sudah 33. Iya toh? Kali 3 sudah 99. Tambah 1 jadi genap 100. Ini lebih afdol daripada panjenengan pakai biji tasbih. Paham? Ya, ini pakai jari ini nanti akan dijadikan saksi pada hari kiamat. Oh, simbah itu masya Allah, jari-jari neki dinggo zikir. Nah, nanti jari ini ngomong pada hari kiamat. Wow, saya ngerti tenan loh, dia itu pakai jari ini. Jarinya yang bicara pada hari kiamat. Nah, itu lebih afdol pakai jari jemari. Terus cara mengucapkannya gimana? Ingat, tidak boleh panjenengan ucapkan cuma di dalam batin. Ada sebagian ustadz tuh malah ngajarkan itu cuma batin saya, jadi guru menang kayak. Iki wis dihitung iki ning batin iki 100 pokoknya. Ini enggak ada yang gerak sama sekali. Katanya zikir dengan batin. Ya. Kalau mau melihat dari perkataan para ulama, ada Imam Nawawi dan yang lainnya. Wah, ini menyelisih cara yang benar ini. Karena kalau disuruh baca, disuruh ucapkan ya, minimal mulutnya itu Umat umat kamil. Ya. Jadi ada yang gerak itu. Ragur minggem wae. Wis sampung, wis aku wis hitung. Ini loh ada yang gerak, sama seperti panjenengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu enggak boleh minggem aja loh kalau ini. Misalnya sholat zuhur nggih, kan lirih. Ya toh? Enggak bisa cuma wis ning batinku iki wis amin iki. Enggak bisa. Minimal apa tadi? Mulutnya komat kamin sampai jenengan bilang waladdallin. Terus baca lagi amin, ucapkan lagi sendiri. Cuma jenengan nanti dengan mulut komat kamin atau minimal dengar sendiri. Berarti tadi cara bacanya diucapkan. Perlu jahar, perlu keras enggak? Enggak perlu. Ya, jadi biasa saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sudah. Perlu enggak dikomandoi? Enggak perlu juga, sendiri-sendiri juga sudah bisa. Ya, sendiri-sendiri aja. Enggak ada yang mimpin-mimpin, sudah ini masing-masing baca, sudah bisa. Kecuali lagi sinau, lagi belajar, ada yang nonton. Ya. Namun kalau sudah bisa ya sudah sendiri-sendiri baca tadi subhanallah wa bihamdi itu 100 kali. Ustadz, boleh enggak saya nambah lebih daripada 100? Kalau tadi dalam lafaz tadi itu boleh. Namun kalau panjenengan cukupkan dengan 100 saja itu enggak masalah. Bahkan cukup dengan 100 lebih baik. Ustadz, saya mau nambah sampai 10.000 kali. Ah sudahlah 100 saja. Enggak usah lebih-lebihan yang terlalu banyak. Karena kadar 100 itu sudah sesuai dari kemampuan. Jenengan itu kalau baca zikir misalnya sudah lebih daripada 100, angkanya sudah 1000, 10.000, kalimatnya biasanya berubah. Enggak bisa rutin. Coba la ilaha illallah nanti bukan la ilallah lagi yang dibaca, jadi illallah, 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 hu hu hu. Berubah enggak? Berubah. Padahal itu bukan kalimat zikir. Kan kalimatnya di surah apa tadi? La ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Namun karena angka yang terlalu banyak, targetnya terlalu banyak, itu jadi berubah. Betul enggak? Terus cara zikirnya gimana? Ya kepalanya diam saja, enggak perlu gerak-gerak. Enggak perlu kanan kiri itu. Moten. Biasa aja. Kita ini gerakan biasa kayak gini, ini staminanya enggak habis. Iya toh? Coba kalau gerak-gerak coba. Patah kanan, patah kiri coba lihat itu.
itu lebih cepat habis stamina-nya itu dibandingkan jenengan biasa cuma lirik sudah. Saya sudah baca 100. Stamina masih tetap ada terus. Dan kalau zikir lirik itu lebih afdol daripada jahar. Kecuali kalau disuruh jahar. Contoh disuruh jahar ketika kapan? Saat baca takbir, yaitu ketika malam takbiran misalnya. Atau ketika mau pergi ke lapangan. Nah, itu jahar itu kalau Nabi SAW praktekkan itu. Bila keluar dari rumah sampai ke lapangan, suaranya jahar. Nah, kemudian kalau kita simpulkan dari hadis ini, ya, dari hadis ini berarti masalah jumlah kita manut pada Kanjeng Nabi. Nanti kalau disuruh cuma 3 kali baca, ya 3. Sama seperti kalau contohkan misalnya perihal sholat tarawih. Panjenengan mau ikut 11, ada tadi perkataan saking Aisyah. Aisyah itu katakan Rasulullah SAW, kalau kamu mau tanya bagaimana bagusnya dan khusyuknya sholatnya, ia lakukan 4 rakaat. Bagaimana khusyuknya dan sholatnya, ia lakukan 4 rakaat. Dan dia, Nabi SAW tidak pernah menambah lebih daripada 11. Menunjukkan Nabi lakukannya tidak lebih dari 11. Saya ikut angka ini boleh enggak? Boleh. Terus saya lakukan 4 rakaat langsung salam tanpa dua-dua, boleh enggak? Boleh juga. Hadis Aisyah tadi yang kula sebut. Namun kalau jenengan mau lakukan dua-dua-dua juga boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini juga berarti boleh. Yang enggak boleh bagaimana? Hah? Yang enggak boleh gimana? Ora tarawih, malah sibuk ngurus buka puasa terus. Ya, reunian itu kan kalau ngumpul-ngumpul ngabuburit itu sampai bablas terus toh. Ya, toh. Mungkin maghrib ora sholat, ngisa ya ora sholat, apalagi tarawih. Enggak mikir. Cuma karena enggak enak sama teman, wah ini sudah, ini teman lama, kita kan ngumpul-ngumpul, reunian. Wah saya sudah lama itu enggak ketemu, ya jadi ini ora sholat, cuma gue mikir makanan. Bisa-bisa ora tarawih. Ya. Pisan-pisan ora tarwe coba lihat itu sekali-kali enggak tarwe. Gimana? Jadi angka tadi bisa diikuti, namun ada riwayat saking Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwasanya salat tarawih itu 23. Jadi dari Umar atau saking Umar memilih salat tarawih itu 23 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh juga. Dengan catatan tidak boleh super ngebut, tetap harus ada tumanina. Kan rukun sholat ada 17. 4 yang ada saking rukun sholat, 4 yang ada nih, ada ruku, itidal, sujud, duduk antara 2 sujud, semuanya harus pakai tumanina. Kalau ulang, apa tadi? Ruku harus ada tumanina, terus itidal harus ada tumanina, terus sujud harus ada tumanina, terus duduk antara 2 sujud harus ada tumanina. Berapa tadi? 4. Contoh tidak tumanina gimana? Oh, berarti terlalu cepat. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Cepat enggak itu? Cepat. Sempat baca zikir enggak? Enggak. Ya pokoknya sudah ini, belum tentu juga sidatnya apa hidungnya itu kena lantai. Badan belum kembali ke posisinya semula. Padahal disebutkan kalau ruku lurus dulu badannya, punggungnya lurus, bangkit saking ruku, itidal, ini badan kembali lagi lurus, baru sujud.
ada 7 anggota badan yang nanti ditempelkan ketika sujud. Terus bangkit dari sujud, yaitu duduk antara 2 sujud. Duduk lagi, badan lagi kembali ke posisi duduk. Harus ada keadaan diam dulu sejenak. Gak boleh tergesa-gesa, gak boleh terburu-buru. Jadi kalau minus 11 boleh, 2-3 boleh. Namun dua-duanya yuk pakai aturan. Tetap rukun-rukun sholat itu diperhatikan. Paham ini? Paham, bapak-bapak? Terus sholat tarawihnya itu full 1 bulan penuh apa? Kadang-kadang saja. Wah, saiki aku. Wah, Rasul kan dulu itu ora full tarawihnya. Ah, saya ikut Rasulullah SAW. Rasul itu tarawih enggak full. Iya, betul. Cuma beberapa malam. Ya, jadinya dia milih, ah, saya kan ikut tuntunan Kanjeng Nabi. Sholat tarawih enggak perlu rutin tiap malam. Yang penting kan aku ngisa. Betul atau enggak ini? Itu alasan orang malas. Kalau saking Rasul, kenapa beliau itu tidak lakukan sholat tarawih kok 1 bulan full, cuma beberapa malam? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir orang-orang nganggap sholat tarawih itu wajib. Maka beliau nggak keluar di suatu malam, orang-orang sudah pada nunggu, Nabi nggak keluar-keluar. Besok harinya ketemu Kanjeng Nabi, wah Rasulullah, kami sudah nunggu kamu semalam, kok nggak keluar sholat malam? Kok nggak keluar sholat tarawih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, saya tidak keluar cuma karena khawatir kalau kalian menganggap sholat tarawih itu wajib. Berarti kesimpulannya, sholat tarawih wajib atau tidak? Tidak. Namun sekarang ini boleh enggak berjamaah tiap hari? Malah sangat-sangat dianjurkan. Dalil pertama, sabda Nabi SAW, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan kata Imam Nawawi, qiyam Ramadan yang dimaksud adalah lakukan sholat tarawih. Atas dasar apa tadi? Iman. Dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Apa yang dimaksudkan menghidupkan qiyam Ramadan tiap malam? Berarti baiknya enggak absen, tetap dijaga rutin. Terus yang kedua, dalilnya itu Umar bin Khattab, lakukan tiap malam juga. Dan saat ini imam-imam di masjid manapun, ulama-ulama besar di masjid manapun, lakukan salat tarawih itu tiap malam. Berarti tidak boleh pakai alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kita sholat cuma beberapa malam saja. Itu alasannya orang malas. Berarti sholat tarawihnya dijaga full enggak tiap malam? Dijaga full. Apakah sholat tarawih tadi itu habis ngisa langsung bisa ditunda juga? Apakah sholat tarawih tadi itu harus pakai ceramah terlebih dahulu? Ceramah bukan wajib. Paham bukan ini? Jadi kalau misalnya gak ada ceramah, gak masalah. Malah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi gak ada ceramah. Langsung setelah ngisa langsung tarawih 23 rakaat. Totalnya jam 9 sampai jam 12 malam, 3 jam. Suwe toh? Ini betah apa ora iki ya, misalnya jamaah Gunung Kidul iki lho ngene. Ambruk. Mungkin wis 4 rakaat langsung dia duduk merenung aja. Nanti pas witir baru munggah. Bro, naik ini. Witirnya itu mau jam 11:30 lah itu. Witirnya itu setengah jam itu. Karena baca doa kunut witirnya lebih lama lagi. Kunut witirnya 15 menit tuh kalau saya sudahis.
lama sekali. Jenengan aminkan, waduh ini kapan doa ini rampung? Ini belum rampung-rampung. Itu belum tambah saya sudah nangis-nangis lagi itu. Lama toh? Jam berapa tadi? Jam 9 lagi mangkat jam 09 loh iki. Rampungnya jam 12. Jam 3 wis sahur. Coba lihat. Berarti tidur gue 3 jam. Karena jam 4 itu sudah subuh lagi mereka. Istirahat cuma 3 jam. Bar subuh langsung tidur sampai subuh. Sampai apa? Zuhur. Gimana malam enggak tidur? Karena nanggung juga tuh kalau tidur pas tarawih coba, habis tarawih tidur lagi coba. Kebablasan orang subuh, orang sahur. Karena saya pernah sekali itu pas umroh, saya tidur habis tarawih itu. Ya Allah pas bangun, azan subuh pas. Ya sudah gak makan sahur. Sudah pergi ke masjid aja nyantai. Ya Allah baru kali ini saya gak makan sahur ini. Ya sudah tahan-tahan aja. Habis subuh tidur lagi mungkin sampai zuhur. Biar gak mikir makan gitu. Yang penting kan sholat. Daripada saya perut keroncongan terus. Gak makan sahur coba. Bukannya masalahnya jam 7. Buka puasanya itu jam 7. Karena kalau musim panas, waktu puasanya lebih lama. Ya sudah banyak-banyak tidur siang aja, nanti malam baru sholat tarawih lama-lama. Orang Arab kayak gitu. Warung atau toko itu setelah tarawih itu gak tutup. Karena mau lanjut sampai apa? Subuh, bar subuh baru tutup. Bukan nanti siang lagi. Jadi keadaan ketika Ramadan itu berbalik. Siang itu malah apa? Banyak tidur. Malamnya itu enggak ada tidur sama sekali. Karena masalahnya musim panas. Kalau enak itu puasanya musim dingin. Waktu siangnya singkat. Subuh jam 6. Bukannya bisa jam 5. Enak banget toh. Jadi bangun sahur jam 5 pagi. Enak. Ya, buka puasa. Mau setengah 6 atau jam 5 itu. Kalau musim dingin. Indonesia enggak ada kayak gitu musimnya. Ya tetap sama aja jamnya. Iya. Nah, jadi balik lagi tadi sholat tarawih intinya itu adalah ibadah yang dilakukan di malam hari. Biasanya sifat sholat malam Nabi atau sholat tarawih Nabi SAW lama sekali. 3 jam tadi itu masih biasa. Namun kalau Nabi SAW itu sholat malam, sa'rokaat itu 100 ayat. Paham 100 ayat? 100 ayat ini surat Al-Kahfi. Dari awal sampai akhir ini baru sa'rokaat loh itu pak. Pak itu sa'rokaat. Iya jadi kan ikut paling 2 rokaat setelah itu. Wah aku pamit saya nih imam ini suwe banget. Namun itu sholatnya Nabi. Nabi SAW rampung mau dekat sahur juga. Saking lamanya sholat. Makanya Umar bin Khattab merasa bahwasanya wah kita kalau sholat kayak begini sudah gak kuat lagi. Ya sudah yang 11 tadi Umar inisiatif bagi jadi 2. Jadinya rokaatnya nambah. Yang 11 jadi 2 kali lipat. Jadi 23. Namun jumlah rokaatnya nambah, selesainya juga lama. Ingin sama seperti lamanya Nabi SAW selesai. Itu yang benar. Jangan malah jenengan milih yang banyak 2-3 malah lebih cepat rampung. Gur 10 menit. Itu cepat banget 10 menit itu. Iya kan? Iya. Maka lakukan sholat itu sesuai tuntunan, ada rukun dipenuhi, sempurnanya lagi sunnah-sunnah sholat dipenuhi. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.